وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Tamunya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada tengah hari dapat kita bertemu. Bila kita bercakap tentang soal mati, maka mati itu adalah sangat sinonim dengan kehidupan manusia. Sebab itulah orang yang cuba lari dan tidak memikirkan soal kematian, pasti dia akan bertemu dengan mati juga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 78 tentang orang yang nak sembunyikan diri daripada kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana jua kamu berada, pasti kamu akan menghadapi kematian, walaupun kamu berada dalam benteng yang sangat teguh. Mana mati itu pasti. Dan setiap hari kita dekat kepada kematian, jauh daripada kehidupan. Cuma persoalan yang harus kita timbulkan adalah, walaupun peringatan tentang mati ini selalu diberikan, tetapi apakah persediaan yang patut dilaksanakan oleh manusia yang tahu bila ada kelahiran pasti ada kematian? Kita lihat ramai manusia hari ini ambil sikap bahawa tahu dah mati, tetapi mereka tak jadi kelompok fastabiqul khairat. Mereka hanya jadi kelompok muntazir. Lepas tu saya nak ubah sikit konsep, kalau saya boleh ubah lah. Tapi saya nak sebut satu konsep. Tujuan kita mendengar konsep kematian ni bukan untuk ketakutan. Dan tujuan kita bercerita pasal peristiwa akhir zaman ni, waktu saya di UiTM Puncak Perdana, kat Puncak Alam sana, tajuk dia tentang peristiwa akhir zaman. Maka kita selalu bila mendengar peristiwa akhir zaman, sebab peristiwa akhir zaman ke tentang konsep kematian ke, dia lebih kurang sama, iaitu melahirkan perasaan takut kepada manusia, menyebabkan manusia akhir sekali tidak melakukan kesalahan. Akhir sekali bila tak, cara tak membuat salah satu je, tunggu. Orang yang buat salah adalah orang yang bergerak. Bila kita tunggu, insya-Allah kita tak bersalah, kita tak akan banyak dosa, kita tak akan rasa neraka lebih cepat kita akan masuk. Sebab tu terus terbina dalam subconscious mind kita. Bila sebut saya soal mati, kullu nafsin zaiqatul maut,
bagi setiap jiwa pasti menghadapi mati, tambah orang yang sudah hujung-hujung usia lah. Sudah sampai 80, 90. Yang ada pada dia ketika itu adalah menjadi kelompok yang disebut muntazir. Tunggu. Dan dia tidak akan bergerak menuju ke depan. Sebab tu hari ini kita kena faham, bila kita nak sampaikan tentang Nabi, kita kena buat pakej keseluruhan daripada Nabi. Nak sebut pasal soal apa yang dibawa oleh Nabi, jangan bawa sebahagian. Afatu'minu Nabi ba'dul kitab wa takfuru Nabi ba'd. Apakah kamu nak ambil sebahagian saja yang Nabi bawa, nak tinggal sebahagian? Cerita pasal Nabi biasanya akan cerita, saya selalu sebut, bentuk Nabi. Lepas tu baru ni di televisyen ditunjuk kaedah cara pakai serban ikut cara Rasulullah. Sampai terpaksa bersanad untuk dapatkan kaedah pakai serban macam Nabi. Tapi kalau kita mau bertanya sikit, apa faedahnya tuan-tuan? Dalam faedahnya ustaz, kita tahulah Nabi pakai serban, jadi kita boleh ikut sunnah. Baik, lepas tu apa faedahnya? Yalah, faedahnya ikut sunnah dan dapat pahala. Tak, apa faedahnya pada kehidupan? Oh, bila saya fikirkan gini, orang kata ni, fikir sunnah. Ustaz ni, melampau ibadah ni. Dia cari pasal nak kuih. Lepas tu saya kata tadi, gini. Kalau nak ajak sangat cara pakai serban ikut Rasulullah, ajar. Jangan tak ajar. Tapi di situ banyak hikmah yang harus kita ambil. Banyak perkara yang jangan kita lupa. Bila sebut pasal mati, jangan hanya sebut pasal soal tunggu untuk mati. Sebab package yang Nabi buat, lagi Nabi kuat sebut pasal kematian, lagi kuat para sahabat bergerak. Yang veteran, lagi banyak kerja yang mereka buat. Itu konsep dia. Bukan makin sebut tentang mati, makin duk rasa tak mau buat apa dah. Ramai orang-orang veteran hari ini mencari jalan untuk berada di masjid lebih lama. Sebab tu trend berlaku hari ini, orang muda tak pergi masjid pasal dia kata lambat lagi mati. Orang tua banyak pergi masjid pasal orang tua duk ingat mati. Jadi bila ingat mati, kena tunggu. Tunggu masjid, tunggu surau. Sebab tu mana nak cari nazir-nazir muda? Semua nazir tua lepas. Sebab bagi orang masjid tu tempat tunggu kematian. Kita ubah konsep yang Nabi ajar kita. Nabi ajar masjid konsep pembangunan. Nabi ajar konsep kematian adalah konsep fighter, bukan konsep follower ataupun kelompok-kelompok yang ikut. Dalam dunia ni hanya ada dua kelompok manusia. Satu menjadi follower. Gua ikut lu lah bro. Lu buat apa, gua ikut je. Satu lagi fighter. Rogi, hidup hanya sekali. Kalau kita tak jadi fighter, hidup hanya sekali. Umur kita meningkat hari-hari dan kita akan bakal menuju kematian. Tapi kalau kita tak buat something, wow. Itu maksud kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap nyawa pasti menghadapi mati. Ayat yang nak disambung hujung tu, dah hampa tahu mati tu pasti. Jangan tunggu, make something different. Buat perubahan. Ada satu benda yang akan yang menyebabkan kita tinggal nanti menjadi sunnah terbesar di atas muka bumi ini. Bila Colonel Sanders mati, apa dia tinggal tuan-tuan? Dia tinggal KFC, Kentucky Fried Chicken. Bila Ramli mati, Haji Ramli bin Samsuri, bila Ramli mati, dia tinggal legasi dia Ramli. Orang yang teruskan delegasi dia dan legasi dia menyebabkan akhir sekali dia tetap dapat pahala dan pahalanya tak berhenti-henti. Itu maksud persediaan untuk mati. Saya yang mengajar meninggalkan suatu legasi yang besar. Orang yang dengar kuliah saya, anak-anak tahfiz saya, bila mereka esok menghafal Quran dan mereka ajar pula apa yang saya ajar, saya meninggalkan suatu legasi yang besar. Jadi bila saya mati, betul-betul saya sudah standby untuk mati. Bukan tunggu,
saya buat sesuatu perubahan. Jadi kita nak ubah konsep ni. Saya tak nak orang tua, terlampau tua. Saya tak nak. Saya nak macam tu Haji Ismail dan tokoh saya yang lain. Walaupun tua. Oh, nampak tua kan. Mereka fight atas nama sesuatu. Mereka buat atas nama satu. Kerja ni kebiasaannya orang-orang veteran jarang buat. Pergi naik pejabat, sanggup jumpa orang ni. Nak siapkan masjid. Apa kena mengena dengan mereka? Kalau mereka nak buat benda ni semua, kalau bukan mereka bersedia untuk menghadapi kematian. Sebab tu tuan-tuan, kalau semua bekat bergerak, saya yakin tak ada alasan umat Islam mengeluh. Dunia umat Islam hari ini penuh dengan keluhan. Apa sudah jadi dengan Syria? Buatlah malam deklamasi saja untuk Syria Palestin. Palestin, kami merintih dengan penuh kegersangan. Engkau telah diserang oleh musuh-musuh Allah. Satu ya. Dan apa? Kita jadi umat merintih. Umat do nothing. Tuan-tuan, kalau do something pun okey dah. Tapi bagi orang-orang yang faham tentang do something ni, sampai tahap ada orang yang kata apa? Ha? Mostly nothing. Ha, ni Chelsea punya falsafah tuan-tuan. Ha? Mourinho punya falsafah. Ha? Mostly nothing. Ha? Kalau hampir-hampir pun tak kira, dia mesti juara. Ha, tu pun kira. Dan hari ni memang Chelsea telah dinobatkan sebagai juara EPL. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang tidak tahu, kerana tuan-tuan tidak mengikuti perkembangan bola sepak. Nak bagi tahu, ini cerita yang harus kita ambil. Sebab tu bila Allah kata kepada kita, jangan lari daripada kematian. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jangan lari daripada mati. Lari ni manusia yang langsung tak fikir pasal nak standby untuk kematian. Sebab tu saya seronok bila dapat bertemu dengan orang-orang hebat macam tuan-tuan di UPM ni. Bulan lepas saya sebut satu perkataan menarik. Saya kata siapa-siapa boleh tolong saya untuk buat aiskrim. Saya dah buka aiskrim 7 tahun. Cuma saya nak upgrade aiskrim. Macam mana ada siapa boleh tolong, nak tiba-tiba ada satu orang pensyarah UPM tolong saya. Bawa bertemu, kan? Bawa bertemu saya dengan satu orang. Saya pun jumpa dengan orang ni. Dia kata, ustaz, mana saya nak bawa ustaz jumpa dengan expert aiskrim. Saya pun pergi jumpa. Jumpa dengan satu doktor ni. Saya tanya, doktor PhD bidang apa? Dia pun jawab, saya PhD bidang aiskrim. Terkejut aku. Ada orang PhD bidang aiskrim? Oh, doktor memang khusus buat aiskrim. Ya. Saya bancuh, saya buat, saya cari resepi. Saya baru dapat PhD dengan aiskrim. Oh, tuan-tuan. Orang macam ni sangat bernilai dan hebat kerana dengan ilmu yang dia ada, dia menyelamatkan banyak orang Islam daripada makan aiskrim-aiskrim tidak halal melalui yang saya buat. Saya boleh claim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nak mati pun biar ada boleh claim dengan Allah. Nak mati esok, biar ada satu benda boleh claim dengan Allah. Tuan-tuan, ayat ini bukan kurang ajar. Kerana itulah yang para sahabat buat. Seorang perempuan berjuang di jalan Allah, Nabi bagi tahu, siapa-siapa pergi berjuang, Allah jamin harta dan keluarganya. Dia pun turun berjuang bersama Rasulullah. Balik-balik dia tengok mesin jahit dia kena curi. Zaman tu mesin jahit tak canggih lah, bukan cap singa dah, bukan. Tapi mesin jahit yang digunakan untuk menenun pakaian dia dicuri. Dia pun terus kata depan Allah. Ni bahasa ni bukan kurang ajar, ini bahasa biasa. Dia kata, ya Allah, kau janji kalau aku tolong agamamu, kau akan jaga seluruh harta aku dan keluarga aku. Itu janji yang Nabi mu sebut. Ni apa cerita ni? Mesin aku hilang. Bila Nabi tahu kisah tu, Nabi ganti balik. Kerana jaminan itu mesti diberikan. Allah tidak memungkiri janji. Atau kita kena ada benda boleh klaim. Allah nak campak dalam neraka, biar ada benda boleh klaim. Ni sampai tak ada benda boleh klaim, buat apa? Tak ada, duduk saja. Buat apa? Tak ada, tunggu.
Lepas tu saya tunggu azan. Ha, saya tunggu masjid, tunggu semua, tunggu jenis, tunggu sekejap jenis tu tentu. Maknanya saya minta kepada orang-orang yang ada expert tertentu, tolonglah tuan-tuan, kerana kepakaran bukan satu benda yang senang. Cuba bayang, saya 7 tahun buat aiskrim, saya dah fikir macam mana aku nak fight dengan McDonald ni. Sebab bila kita beli aiskrim McDonald, dia terpacok tegak tiang tu dah, tunggu tak turun-turun. Kita punya aiskrim tak sampai 3 minit pati pucuk dah. Kata macam mana aku nak fight ni, siapa boleh tolong? Alhamdulillah, tengok-tengok tu tu dalam hati saya kata, insyaAllah kalau tak ada arah melintang lagi 5-6 tahun, aiskrim tu akan segagah aiskrim McDonald. Orang akan boleh guna produk Islam. Tak ada excuse lepas ni, kami sekarang tak ada pilihan ustaz, sudah ada pilihan dan sesedap ataupun lebih sedap daripada aiskrim-aiskrim lain. Kita bukan bercakap pasal bila buat untuk Islam mesti lebih kurang. Saya tak ada istilah lebih kurang tuan-tuan, dan Islam pun tak pernah mengajar kita lebih kurang. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada manusia bila buat kerja ibadah, bila sebut ibadah, pinggir-pinggir, biasa-biasa je. Tak boleh. Dia mesti proper. Kalau kita nak buat satu benda, kita mesti proper. Bila nak tunjuk Islam, mesti proper. Nak buat sekolah, mesti proper. Sebab tu saya bertukar lumus siapkan bangunan sekolah. Nak proper. Tak nak bangunan tu jadi alasan. Sekolah agama, trademarknya memang susah. Tak nak. Sebab tu saya buat proper. Sebab tu ramai orang nak suruh buka sekolah, ramai orang nak wakafkan rumah. Tapi dia nak wakafkan rumah yang saya tak boleh buat apa-apa. Saya nak, kalau tuan-tuan nak wakaf sesuatu, tuan-tuan kena wakaf begini. Saya ada tanah tu dekat Seremban Negeri Sembilan, saya nak wakaf ke ustaz. Saya pun kata boleh wakaf pada saya, tapi boleh tak saya jual tanah itu dan saya pindahkan wakaf itu ke tempat di tengah Kuala Lumpur yang boleh menyebabkan jadi tanda dan pahalanya lagi besar. Tapi ramai tak sanggup, ramai kata sayang ustaz, tanah tu sayang, nak wakaf tu sayang payah. Ceritanya adalah, jangan bila kita nak buat kerja Islam cincai tuan-tuan, jangan. Bila nampak kereta ustaz cincai, tak boleh. Kereta ustaz mesti wajah kaum ibu tu ya. Tak boleh belah tuan-tuan, tak boleh belah. Ha. Ustaz paling kuat naik audisi ataupun naik estima. Estima pula jenis power door dah hilang. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh, tak boleh. Kita bawa agama, kita mesti kemas. Saya tak izinkan orang pakai kepiah naik kereta buruk, saya tak izinkan. Kalau naik kereta buruk, cabut kepiah tu dah. Saya tak izinkan. Sebab itu penghinaan kepada agama. Kita yang membayangkan agama. Bila orang tengok tak hebat, tuan-tuan, kita promoter agama. Kalau promoter tak kemas, orang pandang overall tidak kemas. Apa orang pandang pada Islam? Islam tidak berperancangan. Islam lebih kurang. Memang mereka baik dan mereka sangat amanah, tapi mereka tidak mau ke depan. Mereka hanya fikir soal-soal nak mati saja. Mereka tak fikir pasal soal nak hidup. Itu lambang yang orang bagi pada kita. Sebab tu sampai bila pun orang akan takut nak balik pada agama, kerana kita meletakkan trademark agama dengan bentuk poor, tuan-tuan, lemah dan miskin. Sebab tu saya bila khutbah sini berapa kali orang pesan, ustaz jangan panjang sangat, kami di luar sana macam duduk dalam neraka. Ustaz tak apa lah, sedap-sedap pomperan-pomperan dalam ekor. Dan saya tak, saya bukan apa terpengaruh tengok tuan-tuan. Pasal tuan-tuan bila saya khutbah, tuan-tuan nampak bertenang. Aku tu lupa luar sana panas. Jadi cerita dia, nak bagi tahu. Inilah perkara-perkara yang kita kena bau Islam. Lepas tu bila saya tengok masjid, hati saya dah berdebar. Kata Ustaz, isi kalau khutbah esok, api dah ni. Dan pasal kau tempat dah tinggi, cantik kan. Ha? Haji Ismail pun buat report tadi, kata ustaz, ayak tak masuk ni, ayak tak masuk ni. Ayak tak masuk ni, ayak masuk kita jalan tu. Bila? Tunggu ayak masuk. Itu payah nak luar. Tunggu ayak masuk. Nak cerita bahawa ini tanda-tanda bahawa kita nak Islam itu bila sebut. Tuan-tuan bila sebut pasal Islam, tuan-tuan jangan buat benda lengkeh. Jangan buat benda miskin. Sebab tu ada orang dia saja trademarkkan miskin sebab nak tarik perhatian. Saya tak suka orang bantu saya kerana kasihan. Saya suka orang bantu saya kerana tuan-tuan nak bersama dengan saya.
Sebab tu ramai orang buat kerana kasihan, akhir sekali bila hilang kasihan, tak adalah pertolongan. Ha, yang ni maksud saya, jom kita standby untuk mati, tapi standby kita sangat wibawa. Kita tahu aku tak boleh tunggu, lagi usia aku lanjut, lagi aku berjuang. Tengok, ha? Tak ada seorang sahabat yang banyak di kalangan sahabat yang bila mati, mereka tak dikebumikan di tanah perkuburan bakar. Mereka semua dikuburkan dulu. Sebab mereka tak rela hari-hari terakhir sebelum mereka mati, mereka tak rela duduk di satu tempat tanpa buat sesuatu. Mereka tak rela. Biar bila orang jumpa kita mati, kita mati di mana? Kita mati tengah tengok Formula 1. Sebab tengah support Formula 1 nanti. Tengah buat apa? Tengah tanam pokok derian. Tengah mati tengah buat apa? Tengah nak buat kerja-kerja agama. Yang paling menarik, mati tengah demonstrasi kena gas beli mata. Itu paling menarik. Jadi maknanya, buatlah sesuatu yang berbeza tentulah. Sebab hidup kita sekali, kita tak boleh repeat. Kalau kita boleh repeat, saya pun nak minta repeat, tapi tak diizinkan repeat. Jadi sebab masa-masa berbaki ini, tidak ada tunggu-tunggu tuan-tuan. Kerja sahabat baik, wasari'u, bersegera ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegera untuk mendapat keampunan Allah. Bersegera, wasari'u. Allah perintah kita bersegera. Jangan tunggu tuan-tuan. Kalau tunggu, kita tak akan dapat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang sebaik mana yang kita nak tuan-tuan. Jadi saya yakin yang ada bantuan-bantuan insya-Allah. Yang saya tengah nak cari sekarang ni, saya nak cari siapa pandai buat mesin. Mesin aiskrim. Biasa kita tengok mesin yang kita bubuh duit, tekan keluar ayak. Kedebang kan? Ayak kedebang kan? Minum. Sekarang ni saya nak buat satu mesin yang boleh mesin tu, kalau dia nak makan aiskrim, dia masuk duit dalam tu, aiskrim akan keluar dan dia akan makan aiskrim. Siapa boleh buat yang tu, pahalanya sampai yaumul qiyamah. Kita bukan janji pahala saja, kita bayar tuan-tuan. Wah, kata ustaz dah janji pahala pakai duit dia tak bayar. Mana kita bayar? Sebab kita tu adalah bisnes. Tapi bila bisnes pun, kita nak bisnes itu adalah berbentuk jihad. Bukan bisnes itu saja-saja. Kita tak nak mechanical bisnes. Mechanical bisnes ni apa dia? Kita buat bisnes hanya bentuk mechanical, dapat untung dan duit hanya mechanical. Kita nak passion bisnes, iaitu roh bisnes. Kita buat kerana nak menjadikan kebaikan pada orang. Orang dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kita boleh claim depan Allah, mesin tu dulu ya Allah, aku yang buat. Yang ni saya nak cari tuan-tuan. Kalau boleh bersama dengan saya, insya-Allah. Kita buatlah macam mana profit sharing ke macam mana, tak kisahlah. Tapi nak cerita pahala tu yang saya sangat tekankan. Dan orang Islam akan nampak hebat. Dan orang akan kata, wow, ini produk Muslim. Wow. Jangan bila sebut produk Muslim, mi Cina banyak kapur, mi Melayu tak rasa apa. Tak mau, biar mi kita juga lebih berkualiti daripada orang lain. Yang ni yang perjuangan harus kita teruskan. Jangan berhenti tuan-tuan. Dan insyaAllah apa yang tuan-tuan buat tu dikira pahala. Aku lakukan hadha innahu wassamil alim. Saya berhenti kat tuan-tuan. Di tangan saya